Assalamualaikum everybody, welcome to Overwatch. Finally aku masuk ke bandwagon, hype bandwagon, iaitu game ni lah. Pasal semua orang tengah main dan orang office aku macam rasuk aku untuk beli. And yeah, lelak aku beli dia. Bukan aku beli 100% lah, dia orang belanja aku sikit. And aku first time recording ni, so aku rasa macam frame rate ni jatuh sikit. Aku rasa macam aku dah set 60 ke aku kena buat 30. Tak apalah, itu nanti aku akan main balik. Dah lama pun first time record kan. So this will be fun. Aku memang noob gila main game ni. So let's see how it goes lah. So aku dah main dah 2 hari, 3 hari, 4 hari lah, senang cerita 4 hari. And aku dah level 12, so baru je level 12. So banyak jugalah benda yang aku dah buat, tapi win lose ratio aku memang rendah gila. Lebih lose lah. Sekarang aku nak mutekan aku punya. Ooh, sorry about that. Aku nak mutekan aku punya Facebook. Okay, good. So let's try to kill someone. Aku ada tukar sikit daripada key binding dia. So usually kalau hook yang champion aku guna, hook dia adalah left shift, tapi aku sekarang guna mouse click aku untuk tukar. Untuk aku macam senang sikit lah untuk aku. Tapi aku pun macam nak cuba bereksperimen sikit dengan benda lain. Mana dia orang ni? Aku tak nampak dia orang. So character favorite aku dua. Satu yang aku guna sekarang ni, yang boleh hook ni. Satu lagi adalah Junkrat yang campak bom-bom tu. Aku suka gila dengan dua-dua champion ni. Orang cakap, weh jangan cuba tu pasal susah. And aku cakap, ya yeah, memang susah pun. And Tracer mati. aku mati. Oh tak, jangan aku banyak tu pun. Mana heal? Ah fuck. So yang ni aku suka pasal aku boleh hidup balik. Nyawa aku boleh isap balik nyawa dengan banyak. Oh nice. Oh tu nak keluar. Eh dia mati tu. Ah aku. Okay, good. Aku tak sepatutnya hidup balik. Yang ni, itu aku suka ni pasal aku boleh heal balik diri sendiri. So aku boleh main agresif gila babi. Heal setahu aku 50%, tapi aku tak tahu itu betul tak betul. Yang lain punya champion aku tak cuba lagi. Aku masih tak berani nak cuba. So yang ni pun aku macam for fun je. Ah, tak kena. Okay, I'm going to die. Kenapa aku tak mati lagi? Kenapa aku tak mati lagi? Okay, aku hidup lagi. Sepatutnya aku mati. Memang sepatutnya aku mati. Woo! Elak. Oh, ada orang guna Junkrat lah. Oh shit, dia orang yang guna. Bukan aku. Oh, okay, selamat. Aku takut benda tu meletup. Okay, so and go! And that was not a good ultimate. Memang aku jujur cakap itu bukan ultimate yang bagus. Oh, naga dah keluar. So ada sniper kat atas. Ah, shit. Aku. Ah, what the fuck? Okay, good. Ada orang dapat. Aku tak kisah kalau aku dapat kill ke aku dapat kill. Yang penting dapat bunuh diorang. So apa agak aku akan cuba buat series ni lagi pasal nampak gaya macam orang suka. Hopefully pasal game ni game tengah hype kan, so orang ramai lah yang main. So yeah. Oh, ada chocolate. Oh, sniper. Ada dua sniper. Aku dapat dua. Aku rasa dua. Macam lagging sikit lah. Aku macam tak puas hati pula main. Aku nak matikan shield dia. Ah, tak kena.
Oh god, aku Eh, ni tempat bagus lah. Okay. Aku tak tahu macam mana aku dapat atas ni, tapi aku tak nak turun. So, this game is really fun. Aku suka gila-gila. Masa 2-3 kali pertama aku main game ni, aku macam pening kepala sikit lah pasal first person kan. Seorang pun tak kena. Perfect, perfect, perfect. Perfect sangat. Mampus, aku nak mati, aku nak mati, aku nak mati, aku nak mati. Kasih aku heal, kasih aku heal. Yay! Hey, achievement unlock. So, yeah, itulah Overwatch. Aku rasa aku nak main satu round, satu episode aku nak main dua game. So, kadang-kadang game tu pendek, kadang-kadang game tu panjang. Kalau game pendek sendiri, aku rasa aku nak buat dua round. Wow, this is really good. Aku banyak champion yang aku tak guna lagi. And minta maaf kalau aku cakap champion bukan ni hero ke, bukan ni apa ke, pasal aku dah terbiasa sangat main dengan League of Legends. So aku akan cakap champion jugalah. So yeah, This is really fun. This game is really fun untuk aku. Aku akan main banyak sikit game ni. Dapat bunuh 8 orang lah. Wah, nice. Tinggi tu untuk aku tinggi tu. CSGO pun aku tak pernah tinggi macam ni. League of Legends pun aku tak pernah tinggi macam ni. So kita masuk ke game kita yang kedua. Tengok macam dia. Aku rasa aku nak cuba. Aku rasa ini kita akan map yang sama tapi attack pula. I really want to try sniper. Aku memang teringin gila nak cuba. Tapi aku tahu, aku akan suck gila babi kalau aku main sniper. So Junkrat, kita cuba champion yang kita dah biasa guna. Aku sebenarnya teringin nak cuba guna Mercy, tapi for now masih tak ramai lagi orang yang masih tak ada peluang lagi untuk aku nak main Mercy dengan betul. Ada sekali aku dapat main dengan betul tapi aku tak record. Alhamdulillah. Yeah, selamat hari raya. Lupa pula. Sekarang hari raya. So macam aku cakap lah, aku guna mouse aku untuk ability aku yang kedua. So aku suka sangat Junkrat ni. Hi. Aku dah banyak, dah level 12 kan. Aku baru buka satu loot box lah. So aku nak cuba buka yang lain pula masa. Satu episod, satu kotak aku akan cuba buka. So yeah. Hopefully you guys enjoy this series. Aku teringin gila. Aku rasa macam nak keluarkan 2 episod seminggu pasal aku banyak sangat main game ni. And aku akan cuba tukar balik setting pasal I know ni macam janky sikit. Idea aku kena turunkan sikit resolution ataupun aku akan aku akan tukar kepada low ke. Aku tak kisah sebenarnya grafik. Pasal aku bukannya pakai komputer yang power kan. So I don't care about grafik. Aku rasa kalau aku boleh matikan motion blur lagi bagus. Oh shit. So attacker kat dalam map ni aku macam tak apa reti sangat. Mana healer? Mana heal? Mana heal? Aku heal pun aku tak tahu lagi. Aku boleh. Kalau aku boleh melee. Oh, dapat satu kill. Nice. So aku akan terus masuk ke dalam. Okay. And Dapat heal sikit. Oh, ada jarum juga. Yay, combo. Ah, fuck. Aku lupa. Aku main Junkrat pun aku lupa. Junkrat kalau dia mati, dia akan keluarkan bomb. So aku mati. Yay, dapat point A. So that's good. So aku nak tahu juga korang selalu guna champion apa ataupun karakter apa. Pasal aku rasa macam ada orang suka pakai satu atau dua champion saja. Macam aku akan pakai banyak gila babi pasal aku nak belajar semua. And kalau korang ada tips, please. Oh shit, aku kena snipe.
Kalau kau ada tips, please, 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 please beritahu aku pasal aku suck sangat main game ni. Nampak kaya ni ada best team kat sana. Oh, okay. Juggernaut punya ultimate dah up. Aku baru dapat 3 kills. Map aku tak hafal lagi. Seriously, aku tak hafal. And where am I? Oh, okay. Baru aku cakap tak hafal. Ya, itu bukti ni aku masih tak hafal lagi. So, aku cuma masuk dalam sikit. Okay. Aku ingat commit damage. Rupa tu shield dia jatuh. Okay, good. Tak kena. Aduh, kat atas. Tak ada. Fuck, aku tadi patut melee je. Melee aku guna mouse click aku. Aku tahu tu pelik sikit tapi aku suka pakai benda tu. Hey, dapat kill. So, ada orang cakap yang champion ni ataupun hero ni dia punya damage memang tinggi gila babi. Tapi satu je masalah dia yang apa tu, dia punya aim memang teruk. Macam tadi aku ultimate, aku dapat satu kill tapi aku berdiri tempat kosong tau. So it's a trade kill tapi untuk aku macam tak worth sangat, lagi-lagi pada game ni lama sikit pasal respawn time dia memang cukup tinggi. And yeah, okay, dapat gaya ni aku dapat team yang hebat. Kira menang dengan cepat aku rasa. So yeah, itu je lah aku rasa. Aku akan buka satu lagi loot box and kita akan dapat temu. Tengok lah. Kita akan sambung pada episod akan datang. Aku memang nak main lagi, aku nak record lagi pasal aku tengah mabuk dengan game ni. Aku dah dapat satu play of the game tapi aku tak nak tunjuk pasal aku rasa tak bagus pasal aku guna Bastion. So aku just duduk and tembak aje. Kalau korang nak tengok juga, korang beritahu lah. Eh, vote kat diri sendiri. Tak ada orang nak vote. Macam mana pun aku akan main lagi. Hopefully dapat play of the game yang lagi okay. Kalau korang nak facecam, beritahu aku juga pasal aku pun nak tahu juga korang nak ke tak. And hopefully dapat dua level. Yeay, dapat satu lagi loot box. Game tu masuk ke loot box. Macam aku cakap, aku dah buka satu dah masa tu. So finally, selepas 2 jam boleh pun buka. So aku akan buka satu, just tengok apa yang dapat. Pasal aku rasa tak ada benda yang best pun. Okay juga. Ni siapa punya ni? All heroes. So aku akan buka satu crate. Aku takkan beli crate, biasalah pasal duit. So aku akan buka satu crate satu episode and just for the give of it. Pada episode sama aku buka dua lah. Just untuk tengok je. Everything's coming up exploding. Eh, nice. Pasal aku suka. Aku pakai Juggernaut, so aku sukalah pakai tu. Tracer aku cuba guna, aku suck gila babi. Winning post equip, just equip je lah. Aku tak selalu sangat guna. Spray untuk Genji, letak je lah. Semua yang baru aku letak je lah. So that's all for this episode. Hopefully aku akan buat lagi video ni. And hopefully korang pun suka. InsyaAllah aku akan buat dua episode apa tu, seminggu untuk video ni. Pasal aku tengah gila-gila banyak main. And hopefully korang akan tengok aku video-video aku yang lain juga. And I will see you guys in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum.